ajaran-ajaran asasi gerakan New Age. Okey, ini sekarang ni kita fokus kepada gerakan New Age itu sendiri. Yang tadi tu dia punya abang-abang, okey, abang-abang dengan kakak-kakak dia, keluarga dia jugalah. Yang ini kita fokus kepada dia juga. Ajaran asasinya adalah pentheism, semua adalah Tuhan atau yang ada hanya Tuhan. Alam ini juga adalah pengzahiran Tuhan. Okey. Kemudiannya nombor dua, monism. Okay. Everything is energy. Jadi mereka kata, menekan semuanya Tuhan. Dan Tuhan ini boleh kita tap dia. Macam electricity kita boleh tap. We can tap the energy of electricity. God is also like that. Okay, the substance of everything is actually one. Itu maksud monism. Okay, batu-bata asas kepada segala yang wujud adalah zat Tuhan itu sendiri. Dan zat Tuhan ini boleh kita pergunakan. Okay. Nombor tiga, mereka percaya kepada konsep wifiq dan wafaq. Bila sebut wafaq di kalangan orang Melayu, orang terbayang raja-raja, kertas, kan? Ataupun tangkal-tangkal yang digantung ke, yang dipasang dekat tangan ke, dekat leher ke. Itu bukan makna asal wafaq. Wafaq ni bermaksud correspondence. Ya, yuafiq, wafaqa yuafiqu, kan? Satu yang harmonis, yang selari, keselarian. Okay? Apa lagi perkataan kita boleh guna? Correspondence is the best word lah, okay? To translate the word wafaq. The law of attraction ni adalah sebahagian daripada the law of correspondence sebenarnya. Dan the law of correspondence ni adalah salah satu ciri khas ilmu sihir. Okay? Tak ada tukang sihir yang boleh jadi tukang sihir lah kalau dia tak belajar the law of correspondence. Semua adalah satu dan setiap perkara memberi kesan kepada setiap perkara yang lain. Apa yang berlaku di atas berlaku di bawah juga. Sebab tu mereka amal astrologi. Okay? Sebab pada mereka semua ni adalah berkait secara langsung. Of course kita percaya apa yang berlaku di planet Jupiter, kan? Dia ada kesan fizikal secara saintifik ya, kepada apa yang berlaku di bumi. Pergerakan bulan ada kaitannya dengan pergerakan ombak, betul tak, di atas muka bumi. Tetapi mereka, they go beyond that. They go beyond that. Dia kata bahawa pergerakan bintang-bintang ini berkait juga dengan perjalanan hidup seorang manusia. Bukan sahaja dia punya konteks fizikal dia. Udara dia, dia punya cuaca dia, kan? Bukan itu saja, tapi juga adalah dia punya pilihan dia. Ini yang bahaya. Jadi sebab tu mereka melihat pada bintang-bintang untuk meramal di masa hadapan. Sebab pada mereka apa berlaku di atas berlaku di bawah, apa berlaku di bawah juga berlaku di atas. Sebab tu nak tengok ke atas pun dia boleh guna benda-benda dekat bawah juga. Sebab tu ada ilmu ramalun. Orang Melayu panggil ramal, orang Arab panggil ramal. Ramal ni pakai pasir. Kan? Dia adalah teknik tertentu, dia baca pattern daripada pasir tersebut. Okay? Dia baca pattern daripada pasir. Dia ada teknik-teknik campak barang lah, apa benda lah, campak burung, burung pergi kanan ke kiri ke. Untuk baca kalender juga. Jadi dia boleh guna atas untuk tengok bawah, boleh guna bawah juga untuk tengok untuk tengok atas. Okay. Kemudian, New Age ini membawa prinsip kerohanian tanpa agama. Kerohanian tanpa agama ni dia banyak cerita pasal spirituality. Tapi religion dia tak minat. Okay, sebab religion ada halal haram, ada syariat, kan? Ada undang-undang ekonomi, ada undang-undang politik, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang rumah tangga, ada undang-undang peribadi. Dia tak suka benda ni. Jadi dia hanya tekankan tentang kerohanian, spirituality. God is love, God is peace. Sebab benda ni manis. Manis. Dia macam gula-gula lah, dia manis. Tapi dia membahayakan kesihatan. Kemudian nombor lima, tujuan tertinggi adalah sedar ketuhanan diri. Ini, tujuan tertinggi gerakan New Age ni adalah supaya manusia menyedari bahawa Tuhan yang dicari selama ni adalah segala-galanya, bahkan termasuk diri dia sekalilah. Sebab makhluk ataupun kewujudan yang paling hebat sekali di alam ini dari segi kemampuan berfikir adalah manusia. Jadi manusia itu adalah Tuhan. Itu tujuan tertinggi ni. To realize that fact. Okay? To realize that fact. Okay. Thank you.